Sangat tenang sekali, kawan. Halo, Acel. Hai. Acel, gimana? Udah mending? Tambah parah, jujur. Ini tambah parah. Bentar ya, aku lagi habis upload TikTok. Suaramu kenapa? Iya, habis suaraku. Konbanwa. Iya deh, panas. Kayaknya yang subscribe PM aku tahu deh aku panas. Ya enggak apa-apa sih, guys. Udah jadi ke dokter belum? Yuk, belum. Udah malam. Kayaknya besok, soalnya besok aku pagi kan. Besok aku 2 show, guys. Besok 2 show. Tuh, guys, ayo ke jauhan. Oh, ini. Gak usah show. Ya kali gak show. Nanti siapa yang gantiin aku? Kasian dong yang gantiin. Soalnya aku satu blocking sama Kak Indah kan, SG. Cel, aku pusing skripsi. Semangat, Kak Alpi. Bisa kok, bisa. Iya, aku udah baca kok DM kakak Kamifu yang kakak ngerekomendasiin obat. Aku udah baca kok. Besok sekalian swab. Iya, besok sekalian swab, guys. Matiin aja sampai pusing aku. Tapi gak apa-apa, kalian gak usah khawatir sama aku. Aku udah biasa, tau. Tadi siapa yang video call? Makasih ya, guys. Akhirnya video call aku sold out. Sold out 3 sesi. Makasih udah video call. Kalian membangkitkan mood aku. Asal radio aja. Emang kalian gak kangen sama aku? Gak apa-apa kok. Acel udah makan, udah. Iya, semalam tuh jadi aku kebangun jam sekitar jam berapa ya? Jam 2:30. Aku inget jam 2:20 gitu. Aku kebangun kan. Aku lagi sleep call sama Kak If. Aku ke kamar mandi sebentar kan. Aku kamar mandi sebentar. Terus pas aku bangun, pas aku kayak diri gitu. Kelayangan, udah kelayangan banget. Terus perutnya sakit, kayak orang sakit lagi dapet, tapi aku tuh udah gak dapet, guys. Kayak sakitnya tuh sakit banget, kayak ditonjokin 20 orang. Gak sih, biasa aja. Terus tuh pas sakit perut, udah kelayangan tuh, pucet, deg-degan. Wah, parah deh. Terus aku langsung jatuh depan kamar mandi. Terus pas aku bangun, kok gak ada yang nolongin? Oh iya, udah jam segini, gak ada yang dengar juga orang rumah. Terus tau gak sih? Pas aku di kamar mandi, aku tuh masih sempet-sempetnya. Aku masih sempet-sempetnya ngechat Kak If gini. Kak If, demi Allah, mau pingsan. Terus Kak If tuh ngira aku bercanda doang kan. Abis itu Kak If kayak, "Weka-weka, Fliki, beneran mau pingsan." Aku gak nyaut sama sekali tuh pas Kak If kayak, "Halo, Shell, halo, halo." Terus yaudah Kak If kayak nelfon-nelfonin aku berkali-kali gitu. Makasih ya Kak If udah nemenin aku saat. Terus jam berapa tuh? Jam 3-an aku pesen bubur. Aku pesen bubur. Terus tadi pagi juga badanku gak enak kan. Aku hari ini gak sekolah. Kayaknya Jessie juga masih bangun deh, Jessie. Terus aku VN ke Jessie kan, aku kayak nahan nangis gitu. Sebenernya aku udah biasa sih, kayak maksudnya kayak gini udah biasa. Tapi
gak pernah malam-malam. Ya jam 3 subuh aku pesen bubur. Aku independen banget, parah. Keren gak sih? Aku pas bangun nih, aku langsung selimutan, langsung meringkul gitu. Aku bilang gini, Kak If, kayak aku perutku kosong. Padahal aku udah makan itu. Perutku tiba-tiba kosong banget. Terus aku pesen, aku chat Jessy. Jess, aku gak bisa bangun gitu kan. Aku gak bisa bangun, Jess. Aku pesan makan kali ya. Yaudah aku pesan makan tuh. Aku masih sempat-sempatnya ngambil makanan ke bawah. Aku turun tangga tuh udah, aduh yaudah deh. Aku kayak gak mau nyusahin orang lain gitu sih. Awalnya aku emang mau minta suapin, mau bangunin kakak aku, terus kayak aku mau minta suapin kan. Tapi kayaknya dianya juga udah tidur. Ya udah deh, aku makan bubur malam-malam. Sambil kalian tau Olive kan? Olive yang Gen 9. Aku teleponan sama dia sampai pagi. Tapi jujur aku takut sih, guys. Aku langsung ngechat ke Adele juga. Aku bilang, "Adele, maaf ya kalau gue ada salah." Ya tapi alhamdulillah banget tadi siang udah mendingan sih. Tadi siang udah mendingan banget. Terus tadi pas video call, jujur aku jujur aja ya, tadi pas video call aku tuh ngerasa seneng banget, ngerasa enteng banget badanku. Terus aku terharu banget. Kayak kalian langsung pada GWS-in aku. Makasih loh. Jadi kasih tahu ya kalau misalnya udah setengah jam. Malah minta maaf sama Adil, nggak apa-apa soalnya kan dia belum tidur. Si Adil belum tidur kan, terus aku ngechat dia. Terus ya udah. Ya udah. Aku yakin besok aku sehat. Ya enggak sih, besok aku sehat enggak sih, guys? Tadi aja aku pas video call udah sehatan. Aku habis post TikTok. Kalian gak mau cek TikTok aku. Amin, harus sehat. Ya betul. Can you kiss me, boy? Cel, besok 2 show. Semoga besok udah bener-bener fit. Ya, makasih ya. Mama aku aja sampe bilang gini, kamu kenapa ya? Kalau sakit tuh gak kayak orang sakit. Jadi mommy tuh gak percaya kamu sakit. Abis ini langsung tidur ya. Aku hapus makeup deh biar abis ini langsung tidur. Sebenarnya besok itu keluarga aku kayak ada acara gitu kan. Jadi kayak iya, di kamarku sekarang ada 2 termos, guys. Kita hapus makeup dulu kali ya. Aku tadi tuh sempat kebangun pagi. Aku kayak ya udahlah nggak apa-apa, sekolah aja. Terus ternyata nggak kuat deh, pokoknya aku bangun tuh nggak kuat. Akhirnya aku baru bangun lagi jam 12 siang. Maaf ya bikin kalian khawatir, kalian jangan khawatir deh. Asli. Aku udah biasa kok. Maksud kayak bisa kok. Kalau batuk minum kecap jeruk nipis. Emang enak ya? Kayak enak tau, guys. Ada gak sih obat yang enak-enak aja gitu?
Sekolah online atau offline? Tadi online. Aku tuh offline setiap hari Rabu pokoknya. Ya, mataku langsung beda banget nih. Eye makeupnya dihapus. Begadangnya itu dikurangin. Ya, aku udah kurangin begadang, guys. Don't worry about me. Tuh, kotor banget. Ini maskara sih yang bikin tebel tuh. Lihat gak sih? Beda banget mata kanan sama kiri. Aku belum makan malam, soalnya tadi kan video call. Tapi tadi siang udah makan, tadi sore mama aku bikin kayak ikan gitu. Makan malam, aku nggak biasa makan malam sebenarnya. Bukan karena diet, ada emang gak biasa. Iya tadi kan video call guys, jadi aku belum sempet. Gak baik gak sih makan makan malam tuh sebenarnya. Maksudnya makan sebelum tidur tuh gak balik. Gak balik. Aku juga lagi gak enak badannya. Semangat ya, cepet sembuh kakaknya. Aku mencari baju panjang. Ini ya, tapi aku tidur pakai ini juga sebenarnya nggak apa-apa sih, kan di rumah doang. Ya aku tuh pengen makan sup-supan guys, makan apa ya? Tapi jangan bakso, bakso soalnya nelannya sakit. Aku pengen bikin cream soup apa ya? Habis ini. Tau gak sih guys, sup jagung gitu. Tapi tadi asli deh, video call seru banget. Video call selalu menyenangkan sih menurut aku. Gampang juga bikinnya sup jagung, emang iya. Atau nasi padang. Gak bisa aku loh makan berat malam-malam loh. Kagak kapok beli bakso malam-malam ketemu penampakan. Beda bakso. Aku kan punya bakso yang berkuah. Apa ya guys, ada rekomendasi makan yang berkuah kuah gak? Sapo tahu. Sapo tahu itu yang kayak gimana sih? Gorengan enak cel. Boleh boleh gorengan, kita makan gorengan apa? Nggak bercanda guys, canda banget. Enggak lah, aku juga nggak, aku tahu mana yang baik buat tubuhku. Soto Betawi jangan yang santan, tapi kalau santan nanti asam lambung. Miso sup, iya tuh miso sup enak banget pakai rumput laut. Air panas kasih Royco. Emang enak ya? Indomie rebus. Aneh-aneh ya jawabannya. If you've been waiting for falling in love. Merek cel ya, maaf ya. Es terus, enggak kok, enggak es terus aku. Cepet bener cuy rambutnya panjang, iya emang rambut aku cepet banget panjang, secepet itu. Ya waktu itu aja yang aku potong bulan apa gitu aku lupa, udah mulai panjang kan. Aku mencari baju. Hari ini saudara aku nginep. Aku kayak kalau saudara nginep kan biasanya begadang, tapi aku nggak mau. Kapok begadang.
potong lagi. Iya deh, abis ini rapihin lagi. Soalnya emang sebenarnya ini layernya agak berantakan sih jujur. Gak apa-apa sih, cepet panjang bagus rambutnya. Pasti kakak asyik tipe rambut panjang. Kalau kayak gitu tulang potong seneng dah. Hah? Kalau kayak gitu tulang potong seneng dah. Maksudnya? Bulan depan ada VC nggak sih? Ada dong. Selesai. Ini masih ada nggak sih maskaranya? Oh enggak. Yang ini, oh, ini masih ada. Aneh ya aku kalau ngecek maskara gitu salah. Gas ngeng, VC quiz, segece, yuk. Mana aku di DM sama temen kakak tahu yang tentang gece si siapa namanya Kak Hani kalau nggak salah namanya. Bulan depan ada private talk ya. Ada nggak ya? Udah. Beda beda kak kalian. Sebentar ya guys, aku mau mau ganti baju dulu. Sebentar. Udah lihat. Gak apa-apa sih lihat juga. Sabar, mana sih pintunya? Maaf, maaf. Berapa menit lagi guys? Aku suruh. Iya dingin guys, jujur deh. Ciao, doain cepet sidang. Iya, makasih. Iya, makasih. Iya, semangat ya. Kak Alpi. Cia, aku mau ngerjain tugas. Semangatin dong. Semangat Kak Ciwai. Kak Ciwai dari kemarin-kemarin belum selesai tugasnya ya. Besok tuh show 1 jam berapa sih guys? Show 1 jam berapa? Obatnya diminum, jangan skip mulu kayak FC tuh. Jangan skip mulu kayak FC. Semangatin aku dong, Cel. Fisikaku ada 26 soal.
Semangat Kak Harun, masih 16 tahun, wah kita seumuran. Semangat ya Kak Harun. Banyak tuh, biasanya kalau fisika segitu nggak bisa tahu. Fisika tuh susah dulu. Makasih buat FC tadi, sehat-sehat ya. Ya. Gue lagi shift malam. Lihat hasil aja udah bikin semangat. Oh, pantesan tadi Kak Dimas video call-nya di apa namanya? Di masih di luar ya. Semangat skripsi. Tadi udah tugas akhir Kak Alpi. Semangatin aku buat hidup. Ya ampun Kak Tiara, kan masih ada aku. Ya kan Kak Tiara, harus semangat ya. Acel Hudia Sawan, oh iya? Dulu aku Belieber. Apa sih? Bieber? Belieber. Can you... Kita keletak badan dulu. Wah, aku ternyata nemenin kalian kerja sama ngerjain tugas ya. Semangat ya. Siapa tahu setelah lihat aku jadi tambah semangat ngerjain tugas dan kerjanya. Cel, semangatin revisian. Semangat ya revisian. Pasti bentar lagi. Pasti setelah ini gak ada revisi-revisi lagi. Amin. Serius pakai hoodie tidur? Iya, aku tidur pakai hoodie. Sama celana ini. Celana ini. Celana tidur. Sedih enggak ketemu kamu di teater besok? Besok aku ke teater kok. Dua show lagi. Jerawat di dagu kamu karena aku kangen. FYI, ya nih, karena kangen kalian. Tapi udah kering kok jerawatnya. Cel, kuota itu bentuknya kayak apa sih? Gak tahu, gak pernah lihat. Ke teater tapi joget gak? Joget dong, kan show. Gak dapet tiket, dapetnya minggu ya. Kenapa dia ke mamaku? Mamaku tiba-tiba ngechat. Eh, siapa yang itu kenapa sih cungkring? Om Bui. Siapa kalau yang lagi sakit manja? Aku. Sini Bui, sayang. Sayang aku, Bui. Sini. Bui sayangnya aku. Sayangnya aku, Bui. Kemarin cungkring, sekarang Bui. Bui sayang aku. Aku cepet sembuh ya Acel, makasih. Ini temen bobo aku semalam ya. Semalam ini bobo sama Embuy. Mana Merbel? Halo Embuy, kata kakaknya. Halo Embuy. Embuy kenapa mau masuk? Oh iya, astaga aku lupa. Guys, Embuy bulunya lagi rontok. Embuy keluar dulu ya sayangnya. Keluar dulu Embuy. Itu tuh. Ya gak mau keluar dia kalau dia suka di sini. Bye Embuy. Aku lupa Embuy bulunya ini. Ada aku gebetak deh. Embuy kok aku diusir. Embuy cewek kak atau cewek kak? Embuy cowok. Embuy kok gak daftar JKT? Kan Embuy cowok. BTW udah selesai belum sih guys? SNM udah selesai kan? Mungkin lagi pada briefing ya. Embuy siapa istrinya? Embuy istrinya itu Marble. Marble itu yang kayak loreng gitu guys. Eh BTW kalian tahu gak sih sekarang story udah bisa di like?
udah bisa nge-like story, guys. Tuh, udah bisa nge-like story. Keren deh. Yuk, kanan ada dua. Udah like storymu 3 kali 10 kali. Jadi 3 kali apa 10 kali? Masih bisa reaction gak? Coba aku coba ya. Masih. Kita reaction gak indah. Tawain aja. Kak Indah ngirim apa nih? Hari-hari Mingyu. Kita ngirim apa penting? Dasar Indah. Kami kapan nginep bareng lagi, Cel? Belum tahu nih, guys. Belum ada rencana nginep bareng. Sebenarnya lebih kayak enggak tahu di mana. Karena tuh ada kayak kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau di rumah Marsha sinyalnya jelek. Di rumah aku jauh dari mereka bertiga. Rumah Katrin juga dia enggak bisa pokoknya. Kalau kosan Kaida bisa aja sih, tapi kayak aneh gitu. If Adel kapan nginep? Waktu itu sebenarnya ada rencana mau nginep kan sama Kak If, Kak Ola, Kak Adel, tapi nggak jadi. Cel, maaf tadi teleponku suaranya nggak jelas. Nggak apa-apa kok, kedengeran kok aku. Apa? Buka aja, buka aja. Kamu udah? Belum, lagi showroom. Nanti kalian tidurin. Itu mau diturun di bawah. Apa? Itu siapa? Bocil. Kak, sini deh kak. Kak, sini bentar. Yang duit. Semalam pas acara pingsan, kenapa gak peduli gitu? Ya kan gak tahu. Enggak, kakak tahu, aja udah bilang. Ya Allah gak tahu pingsan, kirain kak. Kamu lemas gitu. Aja udah gini, kawan. Tapi kakak dengar kan Aca ngomong gitu? Iya dengar, tapi nggak tahu kak. Kawan tolongin Aca kak, Aca udah ngomong gak gitu. Kakak, apa kak? Iya kakak begini, apa? Iya nggak tahu apa. Oh sama keluar ngecek gitu ya? Ya biasa aja guys kakakku. Kak kan aku udah gini, kawan tolong kawan. Terus kakakku langsung gini, dari kamar padahal. Udah 30 menit. Cincayo. Udah ya. Oke guys. Sabar. Makasih banget udah nonton showroom aku hari ini. Dan makasih juga yang tadi udah di video call. Yang tadi banyak yang masih di tempat kerja juga pas video call, sempet-sempetin video call sama aku. Makasih banyak. Makasih guys. Besok mungkin kita showroomnya pagi kali ya. Biar semangat 48 banget. Semangat 48 banget. Kalau udah sembuh ngedate ya, aduh sempet-sempetnya. Sehat-sehat terus ya Cel. Iya, makasih banyak. Kenapa? Aduh, ada tuyul. Tutup. Kenapa sayang? Aku duit. Bagi duit. Itu kamu udah megang duit. Oke. Okay. Ya. Pinjam dong HP-nya bentar. Bentar ya. Kak Aca masih live. Coba aku baca podium dulu ya. Tutup dulu Aldrik, tutup dulu. Ya, makasih. Yang pertama ada Kak Riri, yang kedua ada Kak Ridik, ada Kak Raprap, ada Nama Rasang, ada Kak Firly PTRC, ada Kak Ferry Sayang Acel, ada Kak Alif Rasil, ada Kak Titik, ya Kak Titik, ada Kak Medi, ada Kak Adit, ada Kak Tio Pradana, ada Kak Febri, dan ada Kak Alfian. Apa? Reputasi? Itu. Lagi showroom Kak. Masih live? Kak.
Dekat rumah aku. Ih. Gak jelas, guys. Ya guys, kasih thanks for today. Besok see you 2 show. Oke. Okay. Coba bagi uit. Maaf ya, rusuh emang kakak sepupuku tuh. Aduh, rame banget tuh. Itu kak. Topi aku. Topi kamu. Aku. Ya. Coba sini klarifikasi. Kenapa enggak mau nolongin Acel pas pingsan? Ih, pakai baju fanbase. Kamu pakai baju fanbase aku. Udah selesai belum kata mamaku? Mom, ini udah selesai. Ya udah. Bye guys. Love you. Bye.